Guys, ada soalan tanya saya dan baru ni pun dikongsikan dalam agensi kita punya meeting. Dan ada soalan tanya, kalau berlaku kejadian disebabkan contohnya kemalangan ditembak di tempat awam. Contoh situasinya adalah dia keluarkan duit di bank, di ATM, kemudian dirompak dan dia terbunuh dalam peristiwa kejadian tersebut akibat ditembak oleh perompak. So adakah di condition kematian dia tu disebabkan kemalangan ataupun kematian biasa? Apa condition dia? Adakah ini ditarifkan disebabkan kemalangan ataupun bagaimana? Baik, jawapannya sebab itu pertama sekali jawapannya adalah kita kena tahu sama ada condition keadaan situation tersebut ada dua. Pertama, unexpected event ataupun expected event. Maksudnya unexpected event ni adalah benda kemalangan yang kita tak boleh jangka. Sebagai contoh yang tadilah, maknanya peristiwa kejadian yang kita tak boleh jangka dan kita pun tidak mengharapkan ia berlaku. Maknanya kita keluarkan duit daripada bank, tiba-tiba dirompak dan dibunuh. Itu kita panggil unexpected event. Peristiwa kejadian situasi yang tidak boleh dijangka, maka itu adalah dikategorikan sebagai kemalangan. Tapi kalau expected event, maksudnya contohnya dia bekerja sebagai polis, askar yang pegang senjata. Maknanya resiko pekerjaannya adalah ada resiko kepada pekerjaan, tembak-menembak, bunuh dan sebagainya. Sebab itu benda yang paling asas adalah bila kita apply takaful kepada ejen-ejen, kena tahu klien kita ni background pekerjaan dia apa dia. Kalau dia polis, kita kena verifikan polis pegang senjata ataupun tidak. Sebab condition pekerjaan itu memainkan peranan. Kadang-kadang ada polis buat apa nama turun ke operasi dan sebagainya. Kadang-kadang ada keadaan itu yang memerlukan exclusion, pengecualian. Kalau mati di tempat kejadian, ada polisi yang tidak cover. Sebab dalam polisi hibah warisan sebagai contoh, kita ada pampasan gandaan disebabkan kemalangan kan. So itu adalah takrifan yang kita kena tahu. Dan jawapan yang pertama tadi adalah kemalangan unexpected event. Ada kemalangan yang kita tak boleh jangka, maka dia akan dapat pampasan kematian akibat kemalangan. Boleh guys, dapat sesuatu? Okey, kalau dapat komen di bawah dapat. Assalamualaikum.